Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para saudara-saudaraku muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat, maunah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan salawat dan salamnya senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bagaimana tentang keutamaan-keutamaan umat Islam yang menjalankan beberapa etika atau adab dalam syariat Islam atau dalam beberapa hal yang berkaitan tentang amalia kita sehari-hari. Antara lain yaitu bagaimana keutamaannya orang menyebarkan salam, memberikan makan kepada orang-orang, maupun melakukan puasa-puasa sunnah dan sholat-sholat sunnah. Yang mana dalam kesempatan ini kami akan membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sekaligus di situ juga menerangkan bagaimana sebetulnya keadaan atau kondisi sorga yang kita idam-idamkan kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat kami dan para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lana, kemudian beliau bersabda untuk kami, ala ukhbirukum bighurafil jannah. Maukah ku beritahu kepada kalian tentang kamar-kamar di sorga atau tentang rumah-rumah atau apartemen-apartemen di sorga kelak? Qulna, maka kata sahabat Jabir, kami dan para sahabat menjawabnya, bala ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah, bi'abaina anta wa ummahatina. Demi ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami, beritahulah kami. Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, inna Allah ta'ala khalaqa ghurafal jannah min asnafil jauhar kulli yura dahiruha min batiniha wa batinuha min dahiriha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di sorga, ruangan-ruangan di sorga dari beberapa macam jenis batu-batu berharga, perhiasan, permata, berlian, diamond dan lain sebagainya. Yang mana ruangan-ruangan tersebut ya mirip ruangan transparan atau ruangan kaca di zaman kita ini, cuman tentunya lebih canggih kalau di sorga ya. Yang mana Nabi sampaikan yura zahiruha min batinha, bagian dalam bisa dilihat, bagian luar bisa dilihat dari dalam, dan sebaliknya bagian dalam bisa dilihat dari luar. Tentunya kalau zaman dahulu ini memang masih langka, nggak ada rumah yang semacam itu karena rumah dulu kan ya semua bangunan tertutup. Kalau sekarang kan sudah banyak apartemen, gedung, ya ruang pertemuan yang dibangun kaca semua ya. Namun kalau di sorga tentunya lebih dari itu dan terbuat dari bahan-bahan berlian, diamond, ya permata-permata yang berharga. Fiha alwanun na'im ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Yang mana di dalam surga tersebut, di dalam tempat-tempat surga tersebut,
itu ada bermacam-macamnya kenikmatan, bermacam-macam sesuatu yang luar biasa. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita selama hidup di dunia. Berarti lebih wow lagi, ya, lebih nikmat lagi, lebih luar biasa lagi. Wala udunun sami'at, juga sesuatu kenikmatan yang belum pernah kita dengarkan selama kita hidup di dunia ini. Padahal kita sudah mendengarkan sesuatu yang luar biasa di sana, si fulan punya begitu, si fulan begini, si fulan begitu. Tapi apapun yang pernah kita dengar, apapun yang pernah dilihat mata kita, kehebatan, keluar biasaan, kenikmatan, kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya lebih hebat dari itu. Lebih nikmat, lebih bagus. Bahkan kenikmatan di surga itu yang akan diberikan untuk kaum muslimin, kaum mukminin, mukminat, itu sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia selama hidup di dunia ini. Kita sering menghayal, kita sering membayangkan sesuatu kenikmatan, kekayaan luar biasa. Bahkan mungkin di hati kita pernah terlintas suatu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, suatu kemewahan-kemewahan yang luar biasa terlintas dalam hati kita. Tapi ketahuilah, sesungguhnya di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatannya luar biasa di atas segala yang pernah kita bayangkan, yang pernah kita hayalkan, yang pernah ada terlintas dalam hati kita. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Amin. Allahumma amin. Qala Jabir, liman hadil ghuraf ya Rasulullah? Kemudian sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, akan diberikan kepada siapakah ruangan-ruangan dan tempat-tempat atau fasilitas kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa tersebut? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, untuk siapa itu semua? Liman afsas salam. Pertama, untuk orang yang menyebarkan salamu alaikum. Kita umat Islam ada adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Setiap berjumpa dengan sesama muslim, kita disunahkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke rumah seseorang, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dimanapun dengan saudara-saudara muslim kita, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka siapa yang menyebarkan salam, yang suka setiap ketemu orang assalamu alaikum. Bahkan para sahabat itu kalau jalan bareng gitu, kemudian pisah, ada tembok, ada bangunan, ada apa, batu besar atau ada pohon besar, mereka begitu ketemu, mereka saling ucapkan assalamualaikum lagi. Nah, itulah termasuk salah satu ciri orang yang akan mendapatkan kenikmatan sorga tadi adalah yang menyebarkan salam, membiasakan menguluk salam atau mengucapkan salam. Wa'at amat to'am, dan orang yang suka memberikan makanan atau memberikan makanan, membagi makanan kepada handai tolan, tetangga, muslim-muslimat, ya, baik dengan cara mengundangnya memberikan makanan atau makanan diantar ke rumah-rumah mereka yang sudah masak, siap dihidangkan, ya, siap dinikmati. Itu juga yang akan, nah, kriteria yang akan mendapatkan surga tersebut. Wa ada masyam, dan senantiasa puasa. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, ya, dan puasa-puasa sunnah di bulan-bulan mulia yang lain. Wa shalla bil-lail wan nasniyam, dan orang yang biasa salat di malam hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur, alias salat malam atau salat tahajud. Jadi ada empat sifat ciri orang yang akan mendapatkan kenikmatan surga yang luar biasa tersebut. Pertama, yang menyebarkan salam. Kedua, memberikan makanan. Ketiga, biasa puasa sunnah. Keempat, selalu sholat tahajud atau sholat malam. Orang yang kehidupan sehari-harinya mengamalkan empat hal ini, maka ia kelak insya Allah akan mendapatkan apartemen, istana, istana di sorga yang kenikmatannya di luar tiada tara. Di luar apa yang kita bayangkan, di luar apa yang kita pernah bisikkan dalam hati yang terlintas, apalagi yang kita lihat kemewahan-kemewahan dunia,
semuanya tidak ada bandingnya kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang di akhirat. Qala Jabir, kemudian sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Wa man yutiku dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang akan mampu melakukan itu ya Rasulullah? Memberikan makan, sholat malam ya. Senantiasa puasa itu berat. Siapa dari kami yang mampu ya Rasulullah? Jangan-jangan kami enggak ada yang mampu terus kelak kami tidak mendapatkan surga itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Ummati tatiqu dzalika ya Jabir." Ummati tatiqu dzalika ya Jabir. Umatku mampu melakukan itu wahai Jabir. Umatku, umat Islam mampu Jabir untuk melakukan itu. Ini kabar gembira untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melanjutkan, "Man laqiya akhahu muslim alaihi fasallama, man laqiya akhahu fasallama alaihi faqad afsas salam." Orang menyebarkan salam itu adalah orang yang setiap dia berjumpa dengan saudara muslimnya, dia ucapkan salam. Maka itu sudah termasuk afsas salam, menyebarkan salam. Ya kalau zaman sekarang bisa di WhatsApp, di media sosial, assalamualaikum. Tapi ingat, kita yang mendapatkan chatting pribadi assalamualaikum, kita juga wajib menjawab assalamualaikum. Wassalamualaikum. Sebagaimana yang di termaktub dalam kitab-kitab Al-Adhkar, termasuk kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, bila diucapkan salam secara lisan, kita wajib menjawab salam, bahkan juga wajib memperdengarkan jawaban kita. Gak boleh jawab pelan-pelan di dalam hati atau mulut hanya bergerak saja. Tidak boleh. Kalau orang ucapkan salam, kita jawab, wajib kita menjawab dengan suara juga. Ada orang dengan tulisan, menulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita harus menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau di chatting, di SMS, di WhatsApp, assalamualaikum umpamanya ya. Ya jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya tentunya harus lebih baik ya. Atau minimal sama. Kalau bisa lebih baik, lebih panjang daripada ucapan salam. Nah, jadi pertama kata Rasulullah, ciri yang pertama menyebarkan salam adalah umat Islam bisa. Karena setiap berjumpa dimanapun, baik itu dalam kendaraan, di perjalanan, di pasar, di toko, di rumah, di majelis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Waman at'ama ahlahu wa iyalahu minatu'am hatta yushbi'ahum faqad at'ama tu'am. Nah, bagaimana kriteria kedua sifat mukmin yang akan masuk surga, yaitu memberikan makanan. Kata sahabat Jabir, tidak mampu, banyak yang miskin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang memberi makanan kepada istrinya, anaknya, dan orang-orang yang di bawah naungan dia, yang wajib diberikan nafkah, kemudian diberikan nafkah makanan sehingga membuat mereka kenyang, tidak lapar dari makanan-makanan tersebut, maka orang itu berarti sudah at'amu ta'am. Ikhwani fillah, para umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah. Jadi memberikan makan yang berpahala besar itu tidak harus hanya tetangga, teman, fakir miskin, tidak. Memang mereka kita tidak boleh melupakan mereka. Kita juga harus memberikan tetangga tentunya ya, yang terdekat minimal. Tapi kalau memang yang betul-betul tidak mampu, ya tidak punya, ya dia sudah memberikan makan istri dan anak dan siapa yang di rumah, mungkin pembantu, mungkin itu sudah at'amu ta'am. Dia sudah amal kebaikan it'amu ta'am, memberikan makanan kepada orang-orang. Yang penting makanan itu memang sudah membuat mereka kenyang, tidak mereka kelaparan gitu loh ya. Wa man shoma Ramadan wa thalatha ayyam min kulli syahr faqad adama siyam. Loh, tadi ada yang ketiga, senantiasa puasa. Berat, kata sahabat Jabir, mana bisa ada yang biasa terus-terusan puasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shoma Ramadan wa thalatha ayyam min kulli syahr faqad adama siyam." Siapa yang telah berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian setiap bulannya dia puasa 3 hari yaitu ayyamul bait tanggal 13, 14, 15 Hijriah, maka orang tersebut bagaikan orang yang senantiasa puasa sepanjang waktu. Jadi yang tidak biasa Senin Kemis, ya jangan lupakan ayyamul bait yaitu
tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Jadi bukan tanggalan Masehi ya, tanggalan Hijriah. Itu saat bulan purnama terang. Makanya disebut Ayyamul Bait, hari-hari terang. Hari-hari putih itu hari-hari terang, bulan di malam hari. Nah, kalau puasa Ramadan ditambah 3 hari setiap bulan, maka dia termasuk orang yang puasa selamanya alias mendapatkan pahala seperti orang yang puasa selamanya. Berarti kriteria ketiga bisa dilakukan. Wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin faqad shalla bil lail wan nasnia. Dan bagaimana tentang tahajud? Mana ada yang mampu terus-terusan tahajud? Ya sebetulnya sih para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu, sahabat Jabir menyampaikan tidak mampu. Itu kalau para sahabat mampu. Ifsa'us salam sudah mereka lakukan kok. It'amut ta'am sudah mereka lakukan. Ya. Kemudian idamatus siyam, ya mudawamatus siyam, mereka sudah lakukan sebetulnya. Tidak ada yang tidak dilakukan. Bahkan sholat bilail, qiyamul lail, tahajud mereka lakukan. Cuman sahabat Jabir menyampaikan bagaimana solusi untuk umat Islam yang bukan di zaman Nabi, tapi di zaman kita ini. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah. Ingat, sholat isya dan subuh berjamaah. Ya. Dua sholat ini paling berat untuk orang munafik memang. Sholat sendirian saja ini berat untuk orang munafik. Apalagi berjamaah sangat-sangat berat. Maka daripada itu Nabi menyatakan siapa orang yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia bagaikan orang yang sholat tahajud atau qiyamul lail. Ya, tidak sama dengan tahajud tapi termasuk qiyamul lail. Ya. Ya, tapi ya tahajud qiyamul lail karena dia sudah tidur salat subuh. Ya, jadi salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah ada sunnah ba'diyahnya. Kemudian kalau tidak biasa bangun malam bisa witir langsung. Kemudian subuh bangun ada qobliyah subuh, sunnah fajar 2 rakaat terus subuh. Sudah itu sama dengan qiyamul lail. Masya Allah, luar biasa bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatnya, syafaqahnya kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 4 kriteria tersebut sehingga kita bisa mendapatkan kelak surganya Allah SWT. Kita akan diberikan tempat-tempat yang penuh kenikmatan yang luar biasa, yang tidak ada keramaian, tidak ada kepenatan, kecapean, kebingungan, enggak ada sakit lagi. Situ hanya sehat, hanya nikmat, terus makan-makan dan menikmati kenikmatan yang lain. Mudah-mudahan kita semua dan umat Islam diberikan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwanunal muslimin dimanapun berada diberikan keselamatan, kemenangan untuk melawan kedoliman-kedoliman yang ada yang mereka hadapi semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua, para pemirsa dan keluarga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang soleh solehah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah kelak bersama Nabi Muhammad SAW menikmati ghuraful jannah, yaitu istana-istana di sorga. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.